Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menggerakkan program Cycling for Blue Sky and Road Safety. Dalam program tersebut, Korlantas mengajak masyarakat untuk berkendara aman menggunakan sepeda. Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi usai bersepeda bersama jajaran dan komunitas di Jakarta mengatakan bersepeda yang aman tentunya menggunakan alat-alat keselamatan khusus sepeda. Firman menambahkan sepeda adalah kendaraan yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar penyebab polusi udara. Korlantas Polri akan terus mengedukasi masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungan. Selain mengajak masyarakat menggunakan sepeda, Korlantas Polri juga mengadakan vaksinasi booster untuk anggota dan masyarakat umum di Gedung Jayusman Korlantas Polri. Dan kegiatan ini dilakukan untuk mendorong masyarakat yang masih belum divaksin. Sebagai rangkaian kegiatan syukuran hari ulang tahun Bayangkara Lalu Lintas, selain baksos dalam bentuk penyerahan sembako, kami juga menyelenggarakan vaksin bagi anggota masyarakat yang menganggap vaksin pertama, ya, ada yang artinya baru ada yang kedua, termasuk yang baru booster. Ditargetkan hari ini kita akan menyiapkan sampai dengan 250 dosis, tapi sampai dengan pagi ini mungkin nanti mereka menjelang ini akan secara bergiliran karena biar tidak terlalu penuh juga. Itu sudah tercatat ada sekitar 70 anggota masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin.